saya bimbang 10 tahun lagi dia akan menjadi, dia mempunyai kesan. Alhamdulillah, kita mengharapkan pahala daripada Allah. Pada hari ini kita menjadi saksi bahawasanya kita telah melakukan tindakan awal berdiri di hadapan gerakan ini. Wallahu ta'ala alam. Masih, masih lah sekarang ni. Kada lagi pusing ke empat ke? Ada satu soalan daripada sahabat saya tadi, pasal ulama. Dr. Nasri dah sebut, ya, ulama pun dia tidak satu label, ya. Nabi sendiri pun sebut ada ulama dunia, ada ulama akhirat, ada sifat-sifatnya. Ini pun kena tengok pembalut dia juga lah, ya. Ingredient tu apa, kena tengok pembalut dia dulu, ya. Jadi kita pun tak boleh, saya yalah, tak sedap juga sebut nama orang tu, nama orang ni, ya, dengan sangka baik, ya. Boleh jadi sahabat, saya sebut nama tu dengan sangka baik, ya. Yalah, tugas kita banyak, dan pertamanya faktor iman jugalah, ya. Nak betul sama sendiri pun satu hal, nak betul kaum lain banyak lagi kerjanya. Jadi ini pun, jadi nampak gaya tak cukup 24 jam sehari lah tuan-tuan, ya. Jadi artinya kita faktor iman pun kena lihat juga, ya. Ahli sunnah kata iman tu yazid wa yankus, ya. Kita sendiri macam itulah, tinggal iman kuat tu masya-Allah, tak azan tu nak sembahyang lah, ya. Bila slow tu azan lama dah setengah, duk tidur main macam tu je. Ini pun faktor iman juga kita ambil kira lah, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperkuatkan iman kita insya-Allah. Dan satu lagi, Islam pun kita nak lihat dalam bentuk yang tadi yang tulen tadilah, ya. Siapa confuse dalam maksud mana satu tulen mana tak tulen, ya. Islam tu tauri, ya. Kalau kata apa namanya? Dan ilmu Islam itu juga cukup luas. Yang pentingnya, ada para sahabat yang datang jumpa Nabi setengah hari, satu hari, balik dia sudah boleh beramal Islam itu dengan baik. Tak cukup dengan itu, dia boleh ajak orang lain pula dengan Islam, ya? Yang kita nak tunggu sampai masya Allah tahu belaka baru nak cerita dengan orang payah, ya? Yang pentingnya, jangan pula sedikit yang ada tu kita nak petikai pula yang lain. Nah, itu masalah, ya. Macam satu orang lah, dulunya tak pernah belajar Islam, tiba-tiba nak ikut sunnah, ya? Bukalah kita tengok, akhir sekali jumpa satu hadis, la'anallah al-musbil, ya? Allah Ta'ala melaknat orang yang pakai kain labuh, dia pun sinsing sekat-sekat lutut. Alhamdulillah, pasal nak elak daripada hadis tadi lah, pergilah ke surau, ke masjid, pasal nak jadi orang Islam baik, nak ikut sunnah, kan. Sunnah yang betul lah, setengah orang Melayu ni sunnah dia kahwin lebih daripada satu je, itu pun satu hal juga, ya? Itu mana laju ke perleh tu, kata senang di sana senang, ya? Ada lagi tempat lain yang lebih senang daripada perleh. Nanti saya runding dengan Datuk Aziz insyaAllah, ya? Artinya jangan sedikit yang kita tahu itu terima secara bulat-bulat tanpa melihat konsep yang sebenar, ya. Sebab itulah kata Dr. Qardawi, lebih baik dalam keadaan yang apa-apa pun, dalam satu topik, kita longgokkan semua hadis dulu, ya. Saring balik, semak balik, semua sekali. Barulah, sebab antara hadis dengan hadis, menjelaskan antara satu dengan lain. Sama juga Al-Quran, begitu juga Al-Quran dengan hadis macam itu juga. Jadi, dengan sedikit ilmu, tiba-tiba anak belagak jadi lebay besar, payah, ya. Jadi, mau tidak mau, kena equal tadi, kena seimbang. Kalau tidak, itulah dia. Jadi ada kaedah bagaimana kita nak deal dengan Quran, bagaimana kita nak deal dengan hadis. Ini satu hadis tu jumpa yang musbil tadi, yang pakai labuh itu dia pulun habis-habis, akhir kali semua dia habis. Tengok-tengok ustaz datang nak kuliah pakai jubah labuh juga, dia kata ustaz ni tak faham sunnah, kata dia. Tak ada apalah, sedangkan ustaz tu lah doktor dalam sunnah, ya? Tak ada apa. Jadi ini yang kadang-kadang nampak hebat dia ada tu. Jadi perlu lihat secara tadilah, ya, secara jelas, secara faham, secara mendasar. Mudah-mudahan kita tidak akan keliru. Islam dah cukup baik, dan kaedah senang menyenangkan Islam memang konsepnya begitulah. Yasiru wala tu'asiru. Sebab itulah Mu'az bin Jabal bila baca surah panjang semayang, Nabi marah dengan dia. Afatan anta ya Mu'az, kamu nak timbulkan fitnah ke? Ni semayang jadi imam ramai, orang makmum pula macam-macam, orang sakit ada, orang nak beranak ada, orang macam-macam ada, tiba-tiba balung sampai 10-15 ayat ataupun 20 ayat, tak kena gaya satu surah Yasin dibacanya, ya?
Ya kalau kamu sembahyang seorang tak apalah, nak baca satu juz lalu apa namanya Al-Baqarah pun tak apa seorang ya. Ni bila sembahyang seorang cepatkan mainnya ya. Tak kena tuan-tuan. Jadi lihatlah Islam tu secara komprehensif, secara mendasar dan bertitik tolak kepada faham. Sebab itulah Imam Syahid Hasan al-Banna meletakkan rukun bai'ah dia yang pertama ialah al-fahmu, dan ada apa namanya usul insyirin, 20 usul pula nak bagi faham. Jadi kalau kita boleh ada masa semak-semak balik apa benda yang menjadi asas yang perlu kita faham ni. Akhir sekali kalau kita semua faham, mudah-mudahan kita tidak akan keliru, dan Allah Ta'ala mudah-mudahan, kita berdoa mudah-mudahan adalah apa namanya orang kata cabaran di sana sini di kiri kanan. Macam Malaysia Isra Mi'raj lah, Nabi pun dipanggil kiri kanan, kadang-kadang Nabi buat dek ya, ya. Jadi kita ada sikap yang tertentu dalam hal ini, mudah-mudahan wa kulli amalu fasayarallahu amarakum wa rasuluh, bekerjalah kita dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan perlihatkan hasil daripada kerja kita itu, wasaturaduna ila alimil ghaib, dan mudah-mudahan kita akan ditempatkan hidup kita untuk Islam, mati kita kerana Islam, dan perjuangan kita juga di atas landasan Islam. Mudah-mudahan kita selamat. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Fauzi Draman di atas penyudah yang saya kira begitu lembut dan begitu baik, berhikmah insyaAllah. Dan begitu juga dengan Dr. Asri Zain Abidin. Ya. Soalan untuk anda, sebab anda berusia dan penyoal, tak boleh jawablah. Dan juga saudara admin, harapan kita begitulah, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, yang kita seminarkan ini adalah sebagai satu momentum untuk kita bersedia menghadapi apa sahaja dugaan dan juga cabaran untuk merosakkan Islam ini, dan kita terus menjadi mujahid-mujahid yang mengukuhkan Islam insyaAllah. Untuk itu, saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada sebarang salah silap dan terkasar bahasa selama 2.5 jam kita bersama dalam forum ini, dan kembali kepada pengerusi majlis dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.